need a scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. Carlos Fortes lagi-lagi tak berani menunjukkan wajahnya di Stadion Kanjuruhan Malang. Kondisi terkini Fortes masih menjadi misteri pasca cedera. Sebab striker asal Portugal tersebut kembali absen saat timnya PSIS Semarang melawan Arema pada laga lanjutan Liga 1 pekan kedua. Sebelumnya ia diprediksi bisa bermain di laga tersebut. Beberapa jam sebelum pertandingan, namanya tercantum dalam list pemain yang dibawa oleh Maisa Jenner ke Malang. Namun kenyataannya Fortes tidak dimainkan. PSIS Semarang sangat jelas mengalami kebuntuan di lini depan dan pada akhirnya harus menelan kekalahan dari tim tuan rumah. Fortes dirasa masih belum pulih. Oleh sebab itu, masih perlu pendampingan khusus dalam latihan selama satu pekan ini. Semarang fans tentunya berharap dia bisa diturunkan saat PSIS bertemu dengan Barito Putra. Pelatih PSIS Semarang Sergio Alexander menyampaikan jika timnya memang dirugikan dengan ketidakhadiran Carlos Fortes. Hingga saat ini PSIS Semarang masih belum menemukan solusi atas hilangnya peran Fortes. Semua publik pecinta sepak bola Semarang berharap yang terbaik untuk Carlos Fortes. Ah.